ada biayanya nggak Ria Erik? Tidak ada, Pak. Yakin? Ditarik biaya nggak? Salaman, Pak. Berani tak sumpah nggak? Berani tak sumpah nggak? Berani sumpah nggak? Sumpah apa? Sumpah pulang tabrak kereta api berani? Oh iya. Hah? Ini akhirnya tanggung jawabnya, Pak. Hah? Ini akhirnya tanggung. Orang Indra Mayu. Di Taiwan berapa lama kemarin? 3 tahun. 3 tahun, kerja jadi? Jaga orang tua. Jaga orang tua, di rumah atau di rumah apa di panti jompo? Di rumah. Oh, di rumah. Terus di sini kamu bayar apa? Bayar PPKLN tadi. Berapa? Asuransi berapa? 410 ribu. Sama medical 125 ribu. 125 ribu. Terus yang lain? Belum lagi. Cuman baru dua itu. Tarif dari Menteri Kesehatan untuk pemeriksaan kita. Gaya stafnya itu mana? Dokter. Medikalnya dulu namanya apa nih medikalnya? Medikal Haji. Iya, Cikina. Pratama apa itu? Di sini nama kliniknya. Nama klinik di sini Pratama Labora. Pratama Labora. Terus kemudian PT-nya? Medikal Haji. PT Medikal Haji. Pimpinan itu mas, dokter Rusli. Isinya mana coba cari di sini? Isinya. Ini ada. Kalau nggak bisa nunjukin izinnya, saya anggap nggak punya izin loh. Ini ada Saudi Arabia segala. Ini kok ada Saudi Arabia segala macam di medical tuh gimana ini? Nih ada Siti Maimunah Saudi Arabia, Kuwait. Ini gimana sih orang moratorium kok bisa di medical check? Dokumen-dokumen itu kalau saya nggak ada urusan sama endorsement KBR atau apa, tapi artinya kalau saya moratorium ya mestinya kan semuanya toh Pak? Iya enggak? Enggak, logikanya itu loh. Jadi kalau moratorium berarti kan tutup. Kalau misalnya ada udah selesai kontraknya ya juga. Yang baru berapa? Yang udah X mana? Yang udah X. Pak baru, sebagian ada X. Bukan saya tidak tanya sebagian berapa. Yang baru berapa, yang lama berapa? Yang baru maksudnya baru berapa? Anda yang Anda urus sekarang berapa orang? 26. 26. Dari 26 orang itu yang baru berangkat berapa? Oh, bentar. Belum ada yang berangkat. Berarti semuanya baru dong? Baru, Pak. Mana? Yang X, yang satu X ada satu. Yang X mana tadi yang X? Tadi katanya semua baru. Ini tadi laporannya saya baru datang, Pak. Mana sih? Ini kan kelihatan nggak beres nih kalau misalnya satu pertanyaan aja jawabannya beda-beda, Bapak ini. Ya.